Pemirsa, melihat kondisi bencana banjir yang masih menggenangi sejumlah rumah di wilayah Muaro Jambi, untuk itu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari ke depan. Melihat potensi akan terjadinya curah hujan tinggi di wilayah barat Jambi dan potensi banjir rob di pesisir timur Jambi, pemerintah Muaro Jambi memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 2 pekan ke depan atau berakhir 19 Februari mendatang. Potensi tersebut berdasarkan prediksi yang disampaikan oleh BMKG Jambi. Sebelumnya, pemerintah kabupaten memberlakukan masa tanggap darurat selama 2 pekan. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak awal Januari lalu. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah kabupaten telah mendistribusikan ribuan paket sembako. Pada hari ini atau siang hari ini, tadi kami sudah melaksanakan rapat Forkompinda, rapat koordinasi Forkompinda yang dihadiri dari OPD-OPD teknis terkait penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil rapat atau pertemuan kami tadi, mengingat laporan atau informasi dari BMKG, curah hujan yang masih cukup tinggi, kemudian kondisi banjir di Kabupaten Muaro Jambi ini juga masih bertahan, bahkan cenderung mengalami kenaikan, ya, maka rapat memutuskan atau menetapkan untuk memperpanjang kembali tanggap darurat bencana yang tanggal 5 hari ini telah berakhir untuk tahap satunya dan diperpanjang 14 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 6 Februari sampai tanggal 20 Februari 2024 kita tetapkan kembali atau kita perpanjang tanggap darurat bencana untuk Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.